Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu maneh mbek aku Dadi Wahyucang. Ya apa kabar dino iki? Siap? Kudu siap. Alhamdulillah, setiap pagi saya mulai dengan istri saya jalan-jalan pagi. Hari ini saya ada di Taman Merjosari. Ini kalau teman-teman ke Malang, iki asik rek. Jogging track-e oke, kecaring oke, iku ono jajan-jajan, ono tempat skateboardnya. Ini daerah ITN. Jadi teman-teman kalau di Malang, silakan mampir pagi hari, enak. Ini udah disediakan di Kota Malang, fasilitas untuk masyarakat dunia. Hari ini saya akan sedikit menceritakan tentang pertanyaan kawan saya waktu kemarin ada di webinar. Saya coba mengulang kembali. Rasanya menarik untuk bisa saya bikin satu cerita. Mas, saya ini berbisnis harus menjadi trendsetter atau follower gitu loh. Karena dulu teorinya ada yang mengatakan begini, kalau mau berbisnis itu paling mudah adalah ada sebuah tempat yang sudah berjalan, kemudian kamu datang ke situ dan itu pasti kamu laku. Ya, saya mengkategorikan itu adalah sebuah bisnis yang teman-teman jalankan dengan pola follower. Ada yang salah? Tidak. Tidak ada yang salah menjadi trendsetter dan menjadi seorang follower. Tapi di sini saya mencoba mengkategorikan. Kalaupun teman-teman indikatornya adalah selling, teman-teman cukup oke untuk menjadi strategi, menjadikan sebuah strategi follower ini salah satu tahap pertama. Contohnya begini, kalau di bahasa teori saya di branding model canvas itu ada namanya physical evidence, di mana teman-teman kalau membuat sebuah bisnis atau menjalankan sebuah usaha atau jasa ataupun produk ataupun dagang apapun, carilah sebuah tempat di mana itu sudah berjalan. Contohnya sebuah pasar. Kenapa? Karena dulu orang-orang mencari sesuatu, baik produk atau jasa, adalah di tempat pasar, di tempat orang berkumpul. Jadi ada sebuah market, makanya ada namanya pasar. Kalau di Malang ada pasar Blimbing, pasar Gadang dan segala macam. Karena di sana sudah disediakan ada sebuah pasar, tempat terjadinya sebuah transaksi, ada penjual dan ada pembeli. Dan itu sudah diploting. Ada yang jual daging, ya sudah, satu orang. Sebelahnya jual daging juga, sebelahnya lagi jual daging juga, sebelahnya lagi jual daging juga. Nah, kenapa bisa laku? Ya ini rezeki urusan yang Maha Kuasa. Tapi ketika orang jualan daging di sini, orang akan datang di tempat daging. Kalau di sini tidak ada, atau di sini lebih seger, di sini lebih apa dan segala macam, dia sudah tidak lagi mencari sebuah tempat lain. Dia hanya pada sebuah area tersebut. Jualan ikan, di sini jualan ikan semua gitu. Dan itu menjadi salah satu strategi orang zaman dahulu. Ada di suatu tempat di daerah Jagalan juga sama. Orang-orang jualan reklame itu di situ semua jualan reklame semua. Dan itu semua laku. Di pasar Comboran, orang jualan onderdil bekas gitu, semua laku. Dan itu kalau teman-teman menjadikan sebuah strategi itu untuk menjalankan sebuah bisnis, tidak ada yang salah, dan itu dipastikan teman-teman pasti laku. Itu dulu. Nah, teman-teman kalau mau ke sebuah mall gitu ya, teman-teman di sini jual fashion, baju lagi, nggak ada masalah. Dan itu dipastikan teman-teman pasti akan laku. Kenapa? Karena orang datang ke mall itu di samping ada yang jualan baju, orang mau membeli baju, orang mau bermain, orang mau nonton bioskop, dipastikan itu sebuah area market, area pasar yang memungkinkan ada potensi keterbelian di tempat Anda menjual. Itu adalah strategi follower. Dan itu dipastikan laku. Tapi hari ini saya lebih mencondongkan bahwa strategi trendsetter itu lebih menarik untuk bisa dilakukan hari ini. Tapi yang terpenting, walaupun teman-teman menggunakan pola strategi follower atau strategi trendsetter, teman-teman yang perlu saya ingatkan bahwa teman-teman harus punya identitas. Teman-teman harus punya merek, teman-teman harus punya nama dulu, atau penyebutan, atau identitas. Identitasnya macam-macam, identitas dalam artian penamaan, identitas secara visual, identitas dalam penyebutan dan segala macam. Teman-teman harus punya identitas, walaupun menggunakan strategi follower ataupun menggunakan strategi trendsetter. Sekarang saya coba mengulik sebuah strategi trendsetter. Kenapa hari ini saya lebih condong ke sana? Karena trendsetter hari ini itu menjadikan seseorang atau menjadikan sebuah produk atau jasa atau bisnis Anda akan ditemukan lebih cepat dibanding teman-teman yang menggunakan pola strategi follower. Contohnya begini, saya yakini teman-teman ketika ingin membeli coklat di sebuah supermarket atau minimarket atau ke sebuah toko, teman-teman sudah akan terpikirkan di kepala teman-teman, coklat apa ya yang cocok di hari Valentine? Coklat apa ya yang harus saya berikan kepada orang terkasih saya? Nah, teman-teman pasti sudah terpikirkan merek di kepala Anda. Contoh, di kepala Anda mungkin 60% akan mengatakan merek apa coklat yang cocok untuk orang terkasih di hari Valentine. Oke, coklat Silver Queen. Kalaupun hari ini orang jualan coklat begitu banyak, teman-teman akan menjadi seorang follower di area coklat, tidak ada masalah. Tapi ketika kita ngomongin
sebuah coklat yang di area trendsetter, teman-teman harus mempunyai sebuah identitas dan mempunyai sebuah positioning. Identitasnya dulu, kemudian ada positioning. Ketika teman-teman sudah mempunyai indikator trendsetter, ada sesuatu hal yang ingin dijual bahwa itu adalah suatu produk yang memang menjadi trendsetter, orang akan cepat dan mudah mengenali sebuah produk dan jasa Anda. Contoh kembali, ketika saya ingin membeli coklat yang tadi, saya mengajak orang lain atau menyuruh orang lain untuk membelikan sebuah coklat. Tolong dong belikan saya coklat. Pasti akan ditanya, yang mereknya apa? Contohnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Ketika teman-teman bisa menggambarkan sebuah identitas secara visual, otomatis ketika Anda menyuruh orang lain untuk membeli, itu adalah hal yang paling mudah untuk menjadikan distribusi atau deliver komunikasi itu untuk membeli sebuah produk yang ingin Anda capai, yaitu sebuah coklat. Sekarang memang banyak banget sebuah produsen coklat, produsen begitu banyak, tapi pembeli semakin mengecil. Kenapa? Karena pembeli akan banyak pilihan produksi ini, coklat-coklat begitu banyak, tapi si konsumen hanya punya waktu sebentar untuk memilih dan hanya cuman punya waktu sebentar untuk mengisi sebuah merek identitas di kepala seseorang dengan waktu yang sangat singkat. Teman-teman, hari ini berbeda dengan zaman dahulu. Orang zaman dahulu menggunakan strategi follower atau sebuah tempat yang cukup marketnya sudah oke, datanglah ke situ, pasti Anda akan terbeli. Nah, tapi hari ini berbeda. Bayangkan kalau sebuah pasar itu sekarang di online, apakah Anda akan mencari sesuatu itu berbasis sebuah produk? Oke, saya akan cari produk headset. Anda akan menulis headsetnya. Apakah teman-teman akan mencari headset dengan spesifikasi, ataukah headset dengan harga murah, ataukah headset dengan mempunyai merek atau identitas tertentu yang sehingga akan mempermudah orang lain untuk membeli sebuah headset itu. Sama, kembali seperti yang daging tadi, ketika daging sudah deliver ke sebuah marketplace atau sebuah kegiatan pasar online, otomatis ketika sebuah konsumen ingin mencari sesuatu di marketplace, apa yang pertama kali diingat dia? Harganya kah? Kualitasnya kah? Ataukah mereknya kah? Atau warnanya kah? Ini menjadi sesuatu hal, makanya saya sering menyarankan, pastikan dulu teman-teman mempunyai identitas sebelum teman-teman melakukan penjualan. Berarti, apakah ini harus dilakukan sebuah konsep branding dulu? Paling tidak, teman-teman mempunyai identitas. Apakah teman-teman menyebut sebuah hal tentang visual ataupun sebuah identitas ini dalam konseptual branding? Itu pilihan. Tapi bagi saya untuk menyarankan teman-teman, pastikan teman-teman punya identitas, apakah menggunakan strategi trendsetter ataukah menggunakan strategi follower, itu adalah pilihan. Dan itu tidak ada yang salah, dan itu menjadi salah satu poin di mana Anda menentukan sikap bahwa mana dulu yang harus dilakukan. Oke, saya pikir cukup itu dulu. Apabila teman-teman baru saja mengenal YouTube saya, bila berkenan subscribe saya. Bila berkenan ada pertanyaan, silakan tulis di komen, dukung saya. Bila memang konten saya cukup untuk bisa membuat Anda terinfluence, terinspirasi, atau sedikit insight bagi Anda. Terima kasih dari saya, Dadi Wahyu Chang. Salam dari Malang untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.